Saya melihat seseorang di Arafah benar-benar bersimpuh di hadapan Allah. Arafah, tempat yang dimustajabkan oleh Allah Azza wa Jal. Dia berdiri, air matanya mengalir memohon ampun kepada Allah, yang kita tidak tahu apa yang ia perbuat antaranya dengan Allah Azza wa Jal. Bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Alangkah nikmatnya maksiat jika seandainya setelahnya diiringi dengan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kala innal insana la yatgha ar-ra'u istaghna inna ila rabbika ar-ruja. Ketahuilah demi Allah, tidak sama sekali manusia benar-benar melampaui batas ketika dia melihat dirinya merasa cukup. Ketika dia berada puncak-puncak kesombongannya, tiba-tiba dia kembali kepada Allah. Inna ila rabbika ar-ruj'a. Sesungguhnya kepada Rabbnya lah dia kembali. Dia bersimpuh seperti seorang hamba yang berusaha menjadi majikan, kemudian dia luluh di hadapan majikan. Za al-Qahhar, al-Khaliq, ar-Razzaq. Setelah itu dia ditangkap oleh pengawal majikan tersebut, ditendang, kemudian diikat, dibelenggu, kemudian disujudkan kepada majikannya. Kemudian dia mengatakan, ampunkan diriku ya majikan, ya Allah, dari semua dosa-dosa. Aku Firaun, cuma Firaun lebih berani dari diriku. Firaun berani mengucapkan ana rabbukumul a'la dengan lisannya, dan dia adalah pemberani. Aku adalah Tuhanmu yang tertinggi, dan aku adalah orang yang pengecut. Aku tidak berani mengucapkannya, akan tetapi perbuatan dan hati dan lisan mengarahkan bahwa seakan-akan aku adalah Tuhan. Aku yang membuat keadaan, aku yang menjernihkan dan mengeruhkan, aku yang mendatangkan rezeki, aku yang menentukan takdir, bukan engkau ya Rabb. Sudah begitu besar dosaku kepadamu, ampunkan kini aduh aku adalah hamba yang bersimpuh, yang tidak ada daya dan tidak ada upaya kecuali engkau yang menentukan. La haula wa la quwwata illa billah.